formal simple present, salah satu tenses yang digunakan untuk menyatakan kalimat yang terjadi di masa sekarang. Penanda waktu yang sering digunakan atau time signal yang sering digunakan di simple present kebanyakan seperti kombinasi every plus time, every day, setiap hari, every month, setiap bulan. Apakah hanya bisa digunakan di simple present saja? Tidak. Ini yang sering saja ya. Memang kebanyakan kita gunakan di simple present. Adverb of frequency, keterangan, keseringan. Nah, itu juga sering. Always, often, usually, sometimes, seldom, never. Seringkali kita gunakan di simple present. In plus time, biasanya kata manda ya. In the morning, in the evening, di pagi hari, di malam hari. Itu sering juga kita gunakan. At plus time, at plus jam biasanya ya. At 7, at 1 o'clock, at 10 p.m. Pada jam 7, pada jam 1, pada jam 10 malam. Semuanya seringkali juga kita gunakan di simple present. On plus day or month juga sering kita gunakan. On Monday pada hari Senin. On May pada bulan Mei. Itu sering. Atau waktu dengan waktu. Kebanyakan di sini untuk menunjukkan durasi. Contoh, 3 days a week, 3 kali per minggu. Nah, durasi pengulangan, 8 hours a day, 8 jam per hari. Multiplicative numbers, nah itu mirip plus dengan yang di atas tadi, yang time plus time. Once a week, sekali seminggu. Twice a week, 2 kali sehari. 3 times a month, 3 kali sebulan. 4 times dan lain sebagainya. Kalau di sini kan kita langsung berapa kali sih, kalau yang di atas kan jam atau hari dan lain sebagainya. Bisa juga diikuti adverb-adverb lain seperti here, there dan lain sebagainya. Sebenarnya time signal present continuous juga sering bisa digunakan ketika kata kerjanya tidak bisa diverb-inkan, maka nanti tenses-nya si present continuous kita ubah ke simple present lagi. Contoh, I always come on time. Saya selalu datang tepat waktu. He sometimes hear a ringing in his ears. Dia terkadang, sometimes terkadang waktunya mendengar bunyi dering di telinganya. She never cries in front of us. Dia tidak pernah menangis di depan kita. Many people work 8 hours a day. Banyak orang bekerja 8 jam sehari. They go to the gym every day. Mereka pergi ke gym setiap hari. I do the exercise 3 times a week to gain my muscle mass. Saya melakukan latihan tersebut 3 kali seminggu untuk meningkatkan massa otot. She sends much money to her parents in the village every month. Dia mengirimkan banyak uang kepada orang tuanya di desa setiap bulan. Thanks for watching.